Ni dah sampai kampung baru ni. Aduh, asal Grab driver letak aku jauh sangat. Mana nasi lemak Wan Jo ah? Hi, nama saya Shris, We News Host dan sekarang kita dekat kampung baru dekat nasi lemak Wan Jo. Let's go. Alright, so makanan dah sampai. Apa yang saya tanya kat akak tu tadi, dia kata yang bestnya, personal favourite dia adalah rendang ayam. So kita akan try lah kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul sarapan pagi yang paling tip top. Kita try dia punya sambal tu. Kita tengok sambal dia macam mana. Dia sambal dia tak terlalu pedas. Dia ada rasa manis-manis sikit. So kepada mereka yang macam tak suka pedas, sambal yang macam pedas sangat, this is the place to be, sebab sambal dia memang ngam-ngam lah. Dan macam ikut rasa. Nasi lemak Wan Jo ni, kalau orang cakap nasi lemak mana yang best kat KL ni, ada banyak. Tapi yang paling popular adalah dekat sini lah, Kampung Baru. Nasi lemak Wan Jo, atau dulu dikenali sebagai nasi lemak Mak Wan Jo. Dekat sini, diorang dah lebih kurang beroperasi sejak daripada Disember 1963. Lama tu, sekarang dah 2019. Dia masih ada lagi dekat sini. Jom kita try nasi lemak. Pada peminat-peminat nasi lemak, bukan sahaja ada ayam rendang, dia juga ada paru, dia juga ada limpa dan juga macam-macam side dish yang lain. Kepada mereka-mereka yang rajin keluar pagi, kedai ni buka pukul 6.30 pagi sampai 12.30 hari. Lepas tu dia akan berehat sebentar, dia akan sambung balik pukul 3 pagi sampai pukul 1 pagi. So kalau korang macam nak makan supper malam-malam tu, nasi lemak yang best kat sini lah dia, Kampung Baru, nasi lemak Wan Jo. Tengok sekarang pun dah dekat pukul 11 tu, ramai lagi orang kat sini tau. Betapa famous ni tempat ni. Ayam dia betul-betul tip top. Tapi kita try nasi kosong dia pula. Pelan tu. Sedap oi. Okay, nasi ni dia buat daripada beras troy. Dan dia bukan buat nasi lemak biasa, dia kukus nasi lemak ni. Dan dia bukan kukus sekali je, dia kukus 3 kali untuk dapatkan tekstur yang macam ni lah, yang famous semua orang cari. Kita boleh makan macam tu je. Rasa santan dia pun boleh tahan. Ngam. Memang ngam. Memang ikut cita rasa saya. Weh. Best. Korang tak datang sini, korang rugi tau. Tadi kita dah ceritakan pasal nasi, ambil ayam, ambil telur, ambil ikan bilis. Mana ni ikan bilis dia? Sembunyi pula kau. Ambil ikan bilis, ambil sambal dia sekali. Kau. Ini baru betul-betul breakfast for champions. Ini kalau director suruh saya buat banyak kali pun saya suka. Boleh buat sekarang eh? Boleh. Okay, personally saya nak cakap, saya punya combination nasi lemak yang saya suka lah. Dia pelik sikit. Saya tak tahu kenapa, tapi dia pelik sikit lah. Saya suka makan nasi lemak dengan karipap. Tapi sebab pagi tadi saya dah makan karipap, sekarang saya makan nasi lemak, dia kena ada dengan ayam. Dan ayam dia, bagi saya, saya tak suka goreng-goreng ni. Saya suka yang berlauk macam ni. Macam ni, macam rendang ni. Uish. Okay, so harga makanan kat sini bagi saya berpatutan. Sebab kalau korang bayangkan korang ambil nasi, korang ambil ayam rendang ni, baru RM9. Itu termasuk dengan air. Termasuk dengan air baru RM9. Tak rasa berpatutan ke? Murah weh. So, kata korang datang sini, korang try, dia ada macam-macam lauk lain lagi. Terus malam, waktu saya pergi gym lah. Cerita lah. Waktu saya pergi gym semalam, saya tanya lah budak-budak gym. Dia kata, nak makan nasi lemak best lah. Kat mana? Lepas tu dia kata, cuba try satu dekat Kampung Baru. Terus saya pun fikir, ada banyak nasi lemak kat Kampung Baru, yang mana satu? Kata Wan Jo. Wan Jo?
Saya tak tahu. Ngam-ngam pula syuting kat sini. Dapat rasa. Dah, jom. Sekarang kita pergi jumpa pengurus Wan Jo ni sekarang. So, everything okay? Semua okay? Semua okay? Sebab tadi waktu saya datang nak siap habis, tunggu kejap lah. Tapi macam sekarang kita tengok kalau macam ni weekday, macam ni lah. Kalau weekend, 200 sampai jalan. Weekend macam batu sampai jalan. Tapi so, dia buka pukul pagi, buka pagi. Pagi 6.30 pagi sampai 12.30 malam tu kira last call lah. Oh, so 6 pagi sampai 12.30 malam. Kita tutup pukul 1 pagi. Tutup pukul 1 pagi. Setiap hari. Okay, sama saya Dadri. Okay, saya sebagai pengurus lah di sini. Okay, nak tanya ke kedai Wan Jo ni dah berapa lama dah ada dekat kamu baru? Okay, kita mula kedai ni mula daripada arwah nenek saya start niaga tahun 1963. Okay, diteruskan dari generasi ke generasi sampai dah sekarang. So kira sekarang dah generasi keberapa dah? Saya generasi ketiga dan ada generasi keempat pun dah ada. Wish, lama betul tu. Okay, saya nak tanya juga apa yang best seller lah dekat sini. Okay, kita sini memang kita perniagaan kita ni cuma jual nasi lemak saja. Okay, di samping nasi lemak tu kita ada lauk-lauk sampingan yang kita kira kata favourite lah. Okay, dia kata sotong tu favourite, daging rendang favourite, paru tu favourite. Kira antara lauk-lauk yang favourite yang biasa customer cari. Bila habis kita tambah, habis kita tambah, habis kita tambah. Untuk tak menghampakan customer yang datang kan. Itulah, saya pun nak tambah dua kali tadi. Alhamdulillah. Macam mana, okey ya? Okey, okay. Memang terbaik. Apa yang bagi abang perbezaan antara nasi lemak Wan Jo ni dan juga nasi lemak kat luar sana? Okey, kita nak tahu perbezaan kita, nasi lemak ni kita boleh ada nasi lemak tanah, nasi lemak kukus. Okey, kita dalam kategori nasi lemak kukus lah. So, nasi lemak kukus ni pun kita pun nak sediakan nasi lemak ni pun bukannya murah. Okey, kita nak ketiga kali kukus baru kita boleh siapkan nasi lemak tu untuk jual. Tiga kali kukus? Tiga kali kukus. Okay, sekali tu angkat tunggang, angkat tunggang, angkat tunggang, angkat tunggang, bancuh-bancuh santan dengan air apa semua. Menjadikan dia nasi lemak yang kembang. Bila dah campur santan semua sebelah kukus, so dia dah jadi, bila dah siap, dia akan jadi berderai, cantik, kembang. Sambal kita yang dan ikan bilis tu yang memang serasi dengan nasi lemak. Ada yang setuju dengan sambal kita manis, ada yang tak setuju. Tapi ikut selera masing-masing. Betul. Sebab saya pun rasa tadi dia tak terlalu pedas dan dia kita tak tambah kita budak-budak boleh makan. Even sampai orang tua pun boleh makan. Dan sekarang ni dalam perkembangan kata orang kat 2019 ni, pembaruan kampung baru. Dan dia orang kata dia orang nak tukar banyak benda tapi dia orang nak maintain kedai Wan Jo. Apa kita tak tolak pembangunan tapi kita mengharap pembaruan dari segi infrastructure, dari segi lot-lot parking. So kita jadikan satu kampung baru tempat tarikan. Kalau kita just demolish, kita hancurkan semuanya. So apa yang tinggal di kampung baru? Tak ada lagi kita nak merasai kenikmatan makanan-makanan yang ada dalam Malaysia ni. Betul. Pasal kampung baru ni ialah lubuk makanan. Ibarat syurga makanan. Betul. Pelancong-pelancong datang tempat pertama dia akan datang kampung baru. Kampung baru. Pasal betul. Dia akan merasa, dia boleh merasai nasi lemak, dia boleh merasai tom yam lah, segala-galanya lah. Semua kampung baru segala-galanya ada. Cakap pasal makanan, semuanya ada. InsyaAllah ada kan. Ya, abang pengurus nasi lemak kat sini dah lama lah. Lama lah. Abang punya favourite combination nasi lemak dekat sini? Okay, nak kata favourite tu ialah ikut kita punya selera. Saya suka makan rendang daging. Daging? Tapi ialah kita selera kita. Tapi sebenarnya semua boleh makan pun. Saya air kadang-kadang boleh makan bergedil, kadang-kadang air ni boleh makan daging. Tak semestinya air-air daging. Tapi semuanya kena dengan selera saya lah. Tapi tak adalah lauk yang macam beli-beli ikan goreng tu kita tak sediakan lah. Sebab ada setengah-tengah kedai yang contoh macam nasi lemak di Singapura, dia ada nasi lemak ikan goreng. Tapi di Malaysia ni tak kena dengan tak selera kita kalau nasi lemak ikan goreng. Betul-betul. Bukan kita nak compare tapi ialah mungkin tak kena dengan selera kita kan. Nasi lemak ikan goreng. Mungkin tak serasi lah dengan dia, kita punya selera. Dog off sikit lah. Boleh tu boleh. Tapi dia boleh tapi mungkin dengan selera orang Malaysia tak kena. Selera orang Malaysia tak kena. Untuk orang-orang yang tak tahu nak cari kedai ni dekat mana, macam mana diorang nak cari? Okay, boleh Waze ya. Boleh Google Nasi Lemak Wan Jo. Boleh Google Nasi Lemak Wan Jo, dia akan bagi direction. Waze pun sama. Waze Nasi Lemak Wan Jo akan terus sampai ke sini. Dia akan terus sampai sini ya. Ada macam social media ke? Kita terlalu banyak sangat platform yang ambil kita. Jadi sekarang ni one of the ni ialah Trip advisor pun ada. Banyaklah kita boleh cek mana-mana. Dalam YouTube pun banyak kan.
Nasi Lemak Wan Jo ni sendiri ada tak Instagram ke Facebook ke? Kita ada Facebook dengan Instagram. Nasi macam Lemak Wan Jo Kampung Baru. Nasi Lemak Wan Jo Kampung Baru. So kalau korang nak tahu info lebih lanjut, korang boleh check out dekat sana. Dan banyak blogger-blogger. Kalau kita tengok kat YouTube terlalu banyak sangat berkenaan Nasi Lemak Wan Jo. Itu lah daripada blogger-blogger. Even blogger daripada India, daripada Korean. Last week ada blogger daripada Korean. International ni datang. Pasal kita antara satu tempat yang tarikan untuk pelancong-pelancong datang. Jadi bila pelancong rasa apa yang makanan yang dia rasa okay, kita makanan kita dalam Malaysia dengan nasi lemak. So bila nasi lemak je, of course driver taksi kau pun akan bawa tu kat sini. Nasi lemak kita pun alhamdulillah macam pelancong China pun datang pun tak nasi licin, sambal pun habis. Kalau kita tahu pelancong China kadang-kadang tak makan sambal kan, dia tak makan pedas. Tapi sambal kita ni kategori boleh makan. Bagi semua umur, bagi semua kategori kan. Itu yang sebenarnya salah satu tarikan. Ada juga yang kadang-kadang ada sambal manis. Tapi itu semua tu bukan kira kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang kan. Apa yang disediakan inilah resepi tradisional yang kita mulakan daripada dulu. Daripada arwah yang saya mulakan dulu, inilah resepi dia, resepi asal. Perut sudah kenyang, hati sudah senang. Kita sudah habis makan, kita dah interview pengurus dia. So if you guys wanna know more, kalau korang ini memberi korang inspirasi untuk cari nasi lemak, dekat sinilah Nasi Lemak Wan Jo. So if you guys wanna check it out, dia punya Facebook Nasi Lemak Wan Jo Kampung Baru. Nama saya Shreez daripada We New Souls. Check us out on WKTV. Don't forget to share, love and subscribe. Until next time.